Apa ini? Ini udah selesai. Manjo! Ini maksudnya apaan lagi? Ganti lu velg. Udah berapa kali ganti velg? Aduh, udah lah. Gak jadi lah gua. Apa ini? Eh, Manjo masuk. Manjo, Manjo. Ini udah selesai. Manjo. Waduh. Cepet. Dorong, gua dorong. Berhenti. Berhenti, berhenti. Oh, motor, motor. Motor, motor. Pe, pe, pe. Kalau R racing. Ya, ya, ya. Apaan lagi sini? Enggak, ini maksudnya apa sih? Ini mau. Gak lucu. Ini Pak. Ini maksudnya apaan lagi? Ya ganti doang, ganti velg. Lu pelek. Udah berapa kali ganti velg? 3 kali. Tuh kan, Bang, dalam waktu 3 bulan lu udah ganti 3 velg. Sebulan sekali lu ganti velg, maksudnya apa, Bang? Gua kan tadi kesini mau ngisi nitrogen, Bang. Udah 3 bulan nih, ya kan, rutin cek nitrogen. Semua di sini kan gratis. Iya, gue tahu beli HSR gratis nitrogen. Terus kenapa tiba-tiba jadi ganti velgnya? Ya itu ada di pajang. Ada velg, Bang, nih katanya ada yang baru gitu. Mana velgnya ini? Gue lihat terus di fitting. Kan gratis fitting juga, mau berapa kali juga. Iya, Bang, tapi kan baru berapa bulan yang lalu lu ganti, Bang. Belum ada sebulan lah ya. Ya orang lu nomelin ngapain fitting-fitting? Ya, orang kalau kan, udah dipasang kan ngelihat jadinya. Iya jualan, Bang. Ya udah terus ngapain dipakai, dipasangin di mobil gua. Katanya lu ganti lagi velgnya. Ya iya, gua kan gara-gara di fitting gua lihat oh bagus juga nih. Tuh lihat. Kenapa? Cocok kan? Cocok sih. Ya udah lu enggak usah marah ya. Ya enggak, masa lu udah 3 bulan udah ketiga kali ganti velg? Ya bukannya gitu, Bang. Bang, gua nih gimana ya? Aduh. Bang, mentor. Yang tukang velg kan gua. Iya, kalau lu enggak fittingin, orang lu enggak fitting gitu, enggak bebas fitting segala. Gua juga enggak bakal ganti. Jadi ini lu, gara-gara di fitting aja. Lu ganti gara-gara di fitting. Iyalah. Ini kenapa nih? Belum dicopot jadi warna biru. Ya udah ini biar jangan Bang biar ketahuan baru. Kali cuma pura-pura makan doang ya? Kagak, ini udah 4-4-nya. Kenapa enggak mau pulang? Kenapa enggak mau gua copot? Ya enggak biar kelihatan baru aja, biarin. Lu motivasinya apa sih, Bang, ganti velg terus kayak gini? Gak ngerti gua. Ya gak apa-apa lah, biar namanya variasi-variasi gitu. Variasi kan. Boleh, Bang. Gua aja pakai Brio baru 2 kali ganti velg. Oh no. Itu selama hampir berapa tahun ya? Setahun lebih. Lu baru 3 bulan udah 3 kali ganti velg. Maksudnya apa? Ya kan looknya juga beda-beda, Bang, velg gua. Emang kalau ini looknya apa? Ini ini begini. Apa? Tampilannya pokoknya beda. Iya, gua juga tahu. Yang sebelumnya gua ada tuh yang semi off-road gitu kan. Yang ini apa? Ban AT. Ini juga hampir mirip semi off-road juga. Emang iya? Iya, cuman bannya ban PHIR. Kalau kemarin pakai ban AT. Kenapa ganti enggak pakai AT lagi? Ya nggak apa-apa kan biar nanti nih gue bosen pasang. Gue kan punya yang racing banget tuh sebelumnya. Racing banget kan. Terus gue punya yang semi off-road juga. Terus tambah lagi yang ini gitu. Jadinya kan macem-macem gitu. Nih gue sengaja nggak dicopot. Kenapa? Ya takut misalnya minggu depan mau ganti lagi apa. Lu gila! Beneran. Enggak, lu ngetes gue apa gimana, Bang? Ya enggak. Gua aja baru 2 kali ganti, masa lu udah 3 kali nih, baru 3 bulan. Baru 2 kali? Iya. Aduh, cemen banget lu, padahal HSR pelek murah, bagus. Kayak orang gak punya duit lu, gua perhatiin lu. Gua bukan gak punya duit, Bang. Apa? Tapi emang duit gua lagi kehabisan. Buat resepsi. Buat resepsi. Iya. Tapi ini bagus nih, gua nih kayaknya gak ganti lagi nih. Yakin lu? Iya, sebulan lah. Emang kenapa sih kalau gue ganti-ganti? Ya nggak apa-apa, cuman gue kaget gitu kan tiba-tiba ditelepon tadi mau orang toko, Bang, nih ada Bang Rispo lagi ganti velg lagi. Hah? Iyalah namanya itu, ini dekat rumah gue juga. Lagian juga ASR di mana-mana ada. Jadi orang gampang banget gitu mau cari ASR, jadinya
ganti lagi, coba lu tutup-tutupin bengkel lu. Baru udah gua ganti. Bengkel gua tutup kok. Mana? Malam-malam. Gua nih mau pulang nih. Nih rumah gua dekat sini, lewat gua no, ada pel. Gimana sih nih? Ini di RS Fit nih. Iya. Dekat dong sini rumah lu ya? Dekat sini rumah gua, rumah Rigen. Gua kan kalau lewat nih mau kemana-mana gitu lewat. Pasti lewat sini. Lihat dulu ada apa nih. Oh, ada yang ini coba pasang, jadi ganti lagi. Ngelihat unik. Gak bener nih kalau kayak gini ceritanya. Lu makanya kalau nggak mau orang ganti-ganti terus, jangan kebanyakan, HSR jangan ada di mana-mana. Gua mau kemana juga, gua pernah nih lagi jalan gitu, misalnya dari Tangerang, Jakarta ada HSR, ganti. Nanti gua mau ganti lagi nih, depan tuh. Depan BSD? BSD kan ada lagi tuh HSR, itu gua mau ganti lagi. Lu sih kebanyakan, toko lu kebanyakan. Iya kan namanya juga orang jualan, Bang. Ya kan gua jadi ganti-ganti, terus selalu ada inovasi-inovasi. Baru lagi, emang lu nya aja yang bikin-bikin biar orang kepada ganti terus. Iya kan? Iya lu, Bang. Lu keluarin yang baru lagi, model baru lagi. Loh iya dong, Bang. Kita kalau anak otomotif itu harus bervariasi. Nah jangan... ya terus lu kenapa gua disalahin ganti pelek? Toh emang ada produk yang terbarunya? Kecuali produk nggak ada, produk lama, gue ganti lagi pelek yang sama, baru aneh. Gue kan ganti beda-beda modelnya. Ya emang gua... HSR nih banyak modelnya, emang kenapa lu? Ya, gue baru dua kali, lu kok udah tiga kali itu lo? Udahlah, orang kan masing-masing, Bang. Lu main body kit, gue nggak, gue biarin aja gue main pelek, gue tak ganti pelek. Emang apa sih? Nggak ngerugiin lu juga, gue? Ya enggak sih, Bang. Cuman gimana ya? Baru sebulan yang lalu lo ganti. Belum sebulan. Belum nyampe sebulan? Belum sebulan. Nah itu lo tahu belum nyampe sebulan kenapa lo udah ganti lagi? Ya enggak lah, kan orang, ah udah, oh enak nih pakai. Coba yang lain nih, enak juga enggak, gitu. Enggak, gue takut, Bang. Apa? Gue takut nanti susu anak lo enggak kebeli. Emang enggak dibeli sih. Beli pelek. Enggak, tapi gue suka banget nih ini. Gue enggak. Ada yang baru langsung ganti juga. Gua nggak ngerti. Tapi, lah. Nggak, coba lu lihat deh looknya. Lu suka nggak? Iya, kalau kita tabrakin sama mobilnya masuk. Iya, masuk. Emang masuk sama emang, mobilnya. Kayaknya emang gua dijebak di sini nih. Bukan dijebak. Mobil Bang. Gua expander, niat mau ngisi nitrogen ya kan. Set. Tiba-tiba Bang nih cocok nih buat expander gitu. Kenapa dikasih informasi itu gua tanya. Begitu dipasang emang cocok. Ya, tapi emang cocok kan? Ya emang cocok. Iya. Ya ngapain orang lu tuh omel-omelin tuh? Ngasih informasi banget. Kenapa jadi kan? Mereka yang diomelin? Kan mereka emang jualan. Ya udah, ngapain emang udah kerjaannya mereka nawarin gua customer. Belum pernah gua, setiap kesini pasti ganti pelek gua. Belum pernah gua kesini, mau main doang gitu. Dateng gitu lewat, mampir. Niatnya nyapa-nyapa ganti. Gitu mulu gua, lama-lama habis duit gua. Ya udah kalau gitu nggak usah diganti. Ya gimana udah dipasang? Bisa dicopot lagi? Mana ada, nggak usah copot lagi, nggak mau gue mau udah cocok pakai yang ini. Udahlah, lu. Enggak. Gue mau balik gue ini. Enggak. Emang enak Bang? Cobain dah. Kok nggak jalan ya? Ya kan mesinnya belum dinyalain. Oh iya. Gua nyalain ya. Iya. Nih setelan gua. Lu kemarin fitment gua lu puji-puji kalau modif bagus, cocok. Sekarang lu larang-larang. Gua bukan larang, Bang. Cuman maksud gua. Nih bener-bener nih orangnya. Lu cobain gitu mana kelihatan enak apa enggaknya? Maksud gua gini loh. Enggak, lu nyobain apa katanya lu enak apa enggak? Nyalain mesin, gedein volume. Lu mah ngetes sound itu namanya, bukan ngetes pelek. Ya udah gua cobain nih. Ya lu cobain. Kalau enggak enak boleh lu marahin gua, enggak cocok Bang apa. Gila ya. Orang ganti pelek laku, dibeli, gua bayar, masa kagak boleh? Malah domelin ganti-ganti mulu lu. Nyi.
Nah, masih salah gua. Masih salah enggak gua? Gua tanya. Enggak salah sih. Iya. Kemarin gua habis dipuji-puji sama lu. Lu kalau pemilihan pelek apa bagus banget, cocok banget. Iya. Sekarang bagus lagi kan? Bagus. Ya lu puji lagi lah, jangan lu marah-marahin. Puji lagi gua. Kemarin lu puji-puji, sekarang enggak, nanti kan penonton gua bilang, "Bang, Regen lagi." Bang Rispo aja udah ganti 3 kali. Masa Obri baru ganti 2 kali peleknya? Ya itu mah resiko lah. Obri mah apaan, mobil apaan itu? Enggak jelas. Brio. Iya, enggak jelas gua. Enggak jelasnya kenapa? Aneh, Bro. GJLS mobilnya. Iya, enggak jelas. GJLS Entertainment. Mana fansnya Obri, mana nih fansnya Obri? Jelek Obri, Bro. Serius lu? Iya, jelek. Jelek. Bagusan ini Honda City. Enggak, macam-macam. Iya, Obri. Obri bagus karena macam-macam. Enggak, Obri. Bang, Bang, gua kasih tau sama lu ya. Apa? Brio itu penyelamat banyak orang. Lu bayangin, Bang. Bang. Ya. Bayangin. Oke. Okay? Harganya murah. Lu bayangin. DP murah, cicilannya segitu. Gua juga mau dah Brio. Boy, gua gak ngerti lagi sama dia, Boy. Iya, emang. Jadi tiba-tiba gua dapet telepon dari orang toko, "Bang, ini ada Bang Rispo di toko. Lagi mau fitting velg lagi." Gua bilang, "Fitting apaan?" "Gak tahu, Bang, kemari aja. Pas gua datang udah kepasang." Siapa yang udah masang ini? Belum ada kan? Baru ini paling baru 1-2 lah. Belum ada malah. Iya nih. Belum ada. Baru, Bro. Pelek terbaru dari HSR, Rispo duluan gue make. Kata orang tokonya juga nih baru datang semalam. Iya. Baru datang malam. Ini lagi pada dikirim-kirim nih sekarang. Ntar lagi baru mulai banyak nih yang make karena bagus, cocok. Tuh. Gila, tuh. Sama yang gue seneng satu nih, HSR biru. Enggak, Bang. Ini kalau dibuka jadi hitam. Plastiknya biru. Coba, coba. Udahlah, nggak jadi lah gua. Udah balik lah. Gua tuh mau beli gara-gara itunya biru, padahal nggak jadi gua. Nggak, lu mau kemana? Nggak jadi udah gua. Bang! Nggak jadi. Ih, kalau nggak jadi balikin taruh di sini. Udah lu diem. Gua kirain beneran biru. Ketipu ini mah gua. Gua beli itu gara-gara itunya biru, ternyata plastik doang. Kok dia udah 3 kali ganti velg ya, Boy? Terus dia kabur sekarang. Ketiganya kabur ya? Yang kedua sih nggak kabur. Yang ketiga kenapa dia kabur ya? Udah bayar belum ya? Stiker dropnya doang tuh gue copot. Bener-bener ya, Bang Rispo. Rispo motif. Mana mobil gua? Kan tadi lu mau pergi. Gak ada gua jalan kaki. Apa? Gak ada gua jalan kaki. Ada buktinya di kamera. Lu tadi yang datang ke sini, gua copotin stiker. Gua tadi tinggal bentaran. Kemana? Beli rokok. Mana rokoknya? Oh, no. Ada nggak jadi, warungnya tutup. Gua balik, mobil gua udah nggak ada. Maling lu nih, bener lah. Maling lu. Bener. Enggak, Bang. Nggak ada gua, mana? Enggak, tadi lu yang bawa. Ini buktinya nih. Gua copotin. Gua copotin stikernya, terus lu marah. Gua nggak jadi. Apa nih penipuan? Gua nggak jadi beli, gua nggak mau bayar gara-gara itu bukan biru. Dah, gua pulang. Nggak apa-apa mobil gua. Hilang-hilang dah. Pulang gua. Awas lu, Bang. Gua aduin ke Bang Rigen lu. Udah bener. Ini nih. Gara-gara HSR gratis fitting nih. Ya kan? Jadi kegilaan dia ganti velg mulu. Tiap bulan ganti velg, tiap bulan ganti velg. Makanya, Boy. Beli HSR. Gratis nitrogen, tambal ban, balancing. Nah. Yang di BSD. Serpong nih. RS Speed. Ini gimana urusannya nih? Rispo nih. Bener-bener dia. Gimana, Bang?
adalah... Ah! Udahlah! Oh!